Baik, berikutnya kita buat tulisan di sini ya. Tulisan akankah Firlis menjadi film terakhir Jet Li. Menjadi film terakhir Jet Li. Ini contohnya di enter ke bawah ya. Jadi film terakhir Jet Li. Oke, kita geser sini. Dengan transform kita atur besarnya. Oke. Enter. Kemudian Anda atur efeknya dengan ini, add layer style ya. Pertama color boleh, color overlay. Warnanya kalau di sini warna hijau, boleh ikutin warna hijau boleh. Hijau. Oke. Kemudian diberikan outer glow, boleh. Outer glow. Coba ini enggak bisa pas ya. Coba pojok sini biar kelihatan. Nah, kelihatan. Outer glow-nya klik dulu ya. Warnanya bisa Anda ganti, contohnya warna pink boleh. Oke. Kemudian ukurannya, size dibesarin biar kelihatan. Opacity boleh. Apanya ini lagi yang biar kelihatan, mungkin noise. Noise juga bagus. Speednya boleh dibesarin. Atau kontur bisa diatur ya. Ya, ini boleh, ini ya. Nah, biar kelihatan bagus saja ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Anda atur dengan menggunakan layer style, klik oke. Okay, kalau sudah cocok, okay. Selanjutnya Anda buat kotak ya, seperti ini untuk menulis film yang akan datang ya, di studio mana ya, misalkan nama bioskopnya, studio berapa, filmnya apa ya. Studio 1 berapa, filmnya apa, studio 2 filmnya apa ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan ini untuk bioskop yang lain ya, misalkan. Oke, kita buat sama dengan menggunakan ini rectangle ya, buat di sini kasih warna hijau. Oke ya. Kemudian opacity-nya diatur agak transparan, opacity ya. Nah, isinya transparan. Oke. Ukurannya boleh diatur lagi. Enter kalau udah pas. Kemudian Anda isi dengan tulisan text tool. Kita mini square. Nah, ini bagusnya jangan di dalam ya. Jangan di dalam. Jadi ulang lagi.
bikin, taruhnya di luar dulu. Tamini Square, kemudian Studio 1. Filmnya apa? Misalnya The Bee Gees, The Bee Gees. Kemudian Studio 2, misalkan filmnya Ghost Rider. Galiatur taruh di kotak ini. Ya, Ctrl T transform untuk mengatur ukurannya biar pas. Oke, ntar kalau sudah pas. Kemudian ada buat di sebelah kanannya juga sama ya, sebelah kanannya. Kalau mau sama, ini bisa diduplikat ya, save ini. Nah, duplikat layar. Oke aja, nggak apa-apa lah ya. Kemudian geser. Taruh di sebelah sini. Oke. Kemudian Anda buat tulisannya. Taruh di luar dulu tulisannya ya. Depok Town Square. Studio 1. Tikoa. Pathfinder. Studio 2. Happy Fear. Oke ya, kira-kira seperti ini. Taruh sini, kemudian atur dengan menggunakan transform. Oke, ya, kira-kira seperti ini untuk membuat tulisan, kemudian film yang akan datang untuk studionya, ya, bioskop dan studionya. Oke, kira-kira seperti itu.